menggali dan mengembangkan inovasi kreativitas UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapan Tribun bisa saling sinergi antara Indomaret dengan produk-produk kita yang ada di Kabupaten Madiun, bisa saling sinergi untuk pemasarannya. Antusiasmenya di Kabupaten Madiun ini saya rasa juga cukup besar, dan ini juga menurut saya ini juga jadi salah satu bentuk apresiasi sendiri buat Indomaret, karena dengan para pelaku UMKM yang sendiri banyak ya, Indomaret itu merasa potensi bisnis sebenarnya di Kabupaten Madiun juga sangat besar. Kurang lebih ada 100 lebih ya, kurang 150 peserta ya. Di listnya di Sperindak ada 150 peserta yang masuk. Ini aja sampai tadi nggak kebagian pusing. Semoga para pelaku UMKM lebih antusias untuk memasarkan produknya, untuk mengembangkan produknya, untuk berinovasi, dan kreativitasnya bisa lebih baik lagi supaya bisa menembus pasar nasional.